Karo sapa? Rohmat. Oh, Ardi mlaku iki, guys. Iki rame banget bisa iki. Saltere kebak ekonomian. Kae sapa ya sing gawe ya? Bagus. Bumele rapat iki, guys. Jamnya sapa iki, Mas? 3.4. Dewi ya. Ayo mundur ngopo kae? Bisa rapat. Penumpangnya ora ono, bisa rapat iki piye ya? Eh? Lah yo wong iki rapet. Penumpangnya ora ono bisa dirapeti. Tak kira iki ora nek bis dina iki lho. Pak Mei. Kowe entuk pira mau? Surabaya Jogja. Lembut 2000. 2000 ya, standar lah. Standar sepi ya toh. Sepi kabeh. Iki sama bagus ya? Mungkin ya. Bisa rapet luar biasa, wonderful Indonesia, kondisinya mantep. Oke. Oh. Kowe ape seragaman patas ngono di? Ya. Tetep lagu patas. Ya ora, maksudnya seragam iki ape? Iki madhep kene, madhep kene. Uy, ape. Boys. Kernete Aslam ya? Yo. Rohmat Boneng supire. Berarti burimu iki, Mira iki. Kiter. Burimu mirane iki. Heeh. Bare Mira lagi iki, sudah 5. Pitu siji swidak. Nang kono sapa anu ki Raden Santo ki lho. Aku ki arep menehi ngerti Santo nek entuk salam jane. Ini wonge mau lagi teleponan nih. Raden Santo ya. Di wonge ya. Dan Raden Santo. Tok turu. Kuwi, kowe entuk salam. Seko kibli. Hah? Seko kibli. Yo nang kono, Jakarta. Oh ya. Saiki pasangane sapa kernete iki? Wah, iki lho. Iki Raden Santo nang kono biasane agek ngopo nguyuh iki. Sampeyan sapa jenenge, Mas? Eko. Hah? Eko. Oi, ora no. Mantap. Piye, Mas? Mlaku karo Raden Santo piye perasaane, Mas? Panggah oke. Eh? Ngomongnya basa krama inggil ya, Mas. Wis pirang PP, Mas, bareng Mas Santo iki? 4 PP. 4 PP. Penak, Mas? Panggah oke, Mas. Oh, panggah oke, mantep banget. Goyang terus. Goyang nang ndi? Walah, iki artise, guys. Teleponane wis. Engko ndak ganggu. Oh, isik ya, wis telepon sik. Aki soalnya wong paling sibuk, sopir paling sibuk sedunia. Mamae dari. Sibuk iki, Sir. Raden Santo style. 7572 iki ana tulisane kapal. Ya. Kapal tongkang iki, guys. Obsesan ya, Bu? Ora iki, ora. PP-an. Nggih. Pun mriko ngopi riyen. Sibuk tenan ya wong iki. Sibuk. Mas Eko, biasanya mlaku ndi, Mas? Awan. Oh, berarti begini ngokere ya. Ora ana tau ketemu. Iki agek pisan iki ketemu, guys. Luar biasa iki. Isi Raden. Jame sapa iki, Mas? Dari Mas. Kangge jame anu. Yosani. Oh, Yosani. Oke, siap. Jame Yosani, guys. Engko jam 3. Raden Santo karo jame Yosani. Sik, ana pemberangkatane EV tujuan Bobot Sari. Via Purbalingga Purwokerto. Jam 12.45 iki. Bobot Sari. Barengi budale SR P7 Swida Aslam. Kayak Aslam kayak. Wah, Aslam kayak. Hey,
Buat kang ngopi yang 10 ya. Itu sudah. Budal lagi arah ngetan, guys. Mantap. Supirnya Rohmat Boneng, kondekturnya si Ardi mau sing tak video mau. Apian Ardi iki tahun terakhir aku mangan malah wong e jos. Rame iki ya bise. Bise rapet. Penumpangnya sepi, bise malah rapet. Yey. Mira sing parkir bar mirangku iki jam 7.7 menit. Bar iki engko iki sik. Iki jame sapa iki ora ngerti iki. Paling iki jame kae. Paling lho. Terus kae engko jame 4.1 paling lho. Soalnya iki jame 15 jar. Jame 15 iki jam 14.58 jame yo sak niku lho. Sakene di Sawang-Sawang, bise Raden Santos saiki wis tambah boys ya wis ana apa jenengane? Wis mulai ana warna-warna oren. Biyen kan ming polosan ya ora ana cecet oren ya ora ana saiki wis ana ya mantep banget bise. Raden Santos jan boys tenan. Wis ana tambahan warna, dadine warnane ora monoton. Tapi banner ngarep urung enek, ora apa-apa tapi banner buri wis ana kapal tongkang mantep banget. Mungkin barengnya kok diresiki karo gondrong. Gondrong lagi disewa karo krune Mira iki. Iki biasane Mas Ulil karnete biasane sing nyewa gondrong. Drong, bar iki dikon ngresiki iki. Oh iya, jarene bar iki dikon ngresiki iki, guys. Jadwale padat Mas Gondrong iki. Saiki disewa Mira ngresiki sik. Makanya saya selalu menciptakan energi di pagi hari. Oke. Tapi sangat disayangkan mereka terlalu banyak memberi saya jadi. Oh, ya apik to. Nek pemberiannya akeh yo bersyukur to. Saya tolak. Iso nggo tuku sapu, nggo tuku pel ya to. Karena saya tidak terbiasa dengan hal yang begitu besar. Oh iya iya. Sepenting cukup ya, Drong. Untuk mencapai hasil yang besar lebih baik dari yang kecil-kecil dan hasilnya besar. Wih, lah. Daripada langsung besar, langsung juga sombong. Iya, benar-benar. Semangat, semangat. Itu masih 15 atau balikan 10? Sopo sing mana 15? Oh, yang baru. Kae, Eko. Jatuh mobil. Kau jalur emang ya udah. Padahal kau ngeresin jawaban jeru lu. Karena saya melakukan kebaikan. Iya. Melakukan kebaikan ya. Orang yang semata-mata demi uang ya. Orang hanya uang. Iya, ini perlu dicontoh guys. Mantap. Biasanya ceklannya becok itu 7290. Kayak naik ke Bumi Ayu arah Surabaya. Star Bumi Ayu jam 6 ini isuk 7.52 Star Purwokerto jam 8 esuk ini. Mantap. Saya nunggu kok nek Mas Gondrong ini lagi diresiki. Sementara Mas Gondrong isih garap miras. Mau toh mbok bayar piro Gondrong? Eh? Kayak luwe mau. Mau mbok kayak piro? 15 mau. Terus dibalekke? Dibalekke piro kok? 10. Dibalik ke 10, ini buktinya guys. Mas Gondrong ini orang golek duit tapi golek kebaikan, mantap banget jos leker 7572. Nah ini Gondrong ngewangi kapal tongkang diri si ini guys, luar biasa ini. Wonderful Indonesia menggait tim Gondrong. Tim Gondrong bergarap Mira kayak mau terus lagi garap kapal tongkang, luar biasa Mr. Gondrong, dewa kebersihan. Orang no iki terminal Giwangan reget tenan. Mau tambahkan kuantitas, mau tambahkan kualitas. Uy, kata-katanya powerful tenan nih, limitless it ya. Yo. Mantap dong. Semangat, semangat. Ora nemu harta karun, Drong. Ora enak ya. Korek. Harta karun ini HP ya, korek. Apa duit? Jangan ngarep-ngarep.
Nah, tapi saat kita menukar kabel, sebagai kita ada orang yang ketiga. Benar, wah bijaksana tenan iki. Iki jadi kan korek kan mereka bisa mengkritik. Iya. Nek korek iki murah ya. Bayangkanlah perasaan mereka yang ketiga. Iya, benar. Koe api andro. Langkai, wong kaya ngene iki langkai. Kita menemukan api senang, tapi kan di baliknya ada penderitaan. Iya, benar. Koe berarti selalu berpikir saka anu ya, sisi sebaliknya ya. Saya dalam langkah ini seperti bermain satu. Gak piye. Menyelamatkan raja dua langkah ke depan tidak perlu dipikirkan. Oh, elok tenan. Wonderful. Hey. Leker ayo dicegat gondrong lim buang sampah nang mburi. Guys, penampakannya kokpit Raden Santo. Karo ndelok si gondrong ini yang buang sampah. Nang mburi. Up. Buka mas. Wes, menggaet tim gondrong, luar biasa. Mantap tenang, super bersih. Ini kono ono Hendrik, lakun di Hendrik. Hendrik Somowijoyo. Ini lho guys, 7572. Mantap tenang. Raden Santo style. Always the best. Woy, lagi disapu nih. Terus bariki ngapa drong? Hah? Dipel barang? Edian. Di balik sampah terdapat rupiah. Oh iya, kuwi harta karunmu kuwi. Bariki arep dipel barang karo gondrong. Mosok kaya ngono bayare mung 5000. Gondronge sowak kok. Edan gondrong. Dikocone ya diresiki Raden Santo iki. Mantap tenan, pesona Raden Santo. Di mau wonge malah hilang Raden anu. Raden Gondrong malah hilang. Selain menggaet dewa kebersihan, Mas Eko Kernete yo ngresiki dhewe. Jadi ya seregep iki. Jadi dewa kebersihan iki ben meringankan beban sang kernet. Wah, mantap. Coba diperhatikan guys, Mas Eko iki mirip Mas Saat. Bener ayo. Mirip Mas Saat iki kembarane mungkin ya. Sedulurmu to, Mas? Sanes. Heh? Sanes. Oh, tapi wis tau dilacak. Mungkin Mbah Buyute Kakang Adi. Ya to? Mbok menawa lho. Mantap. Wayahe ngresiki jero. Ramuane ya apa ndrong iki ndrong? Deterjen baru. Oh, deterjen anyar. Lah iya aku iki 10.000 nek nggo tuku deterjen tanpa nono malah. Wola. Luar biasa Mister Gondrong nganggo ngepel lho mung 5000. Iki nek nang mburi kono, nang mburi terminal kuwi sing nggon bagian parkir-parkir. Nek umbah ngepel jero karo njobo kuwi bayare 50 lho. Gondrong ming 10%-nya ming 5000 edan tenan. Wong ra golek duit tenan iki. Ilmune apa ta tegese ngono ki mencari ketentraman hati lho. Wit, iya. Kelas dunia iki, levele beda iki. Bisa. Mungkin secara kan mesti tenaga dari teruke, tapi dari ini saya mendapatkan pertemanan. Mendapatkan apa? Pertemanan. Oh iya, benar. Mungkin di saat perjalanan nanti ini lewat melihat saya sedang membawa gondrong. Di saat itu saya mendapatkan kekuasaan. Iya, benar. Karena untuk menjadi orang terkenal itu susah, apalagi terkenal dalam kebaikan.
Benar. Luar biasa. Kan semua orang bisa. Iya, masuk, masuk. Yang sulit kan terkenal dalam hal kebaikan. Wah, ini jeru ilmunya guys. Nah, kita masih mencari materi melawan gondrong ini rasanya kayak yang dikeplak bun-bunane. Gondrong is level orang golek materi guys, edan tenan. Ojo-ojo gondrong ki intel yo. Ojo-ojo kok intel polisi yo, Ndro. Kalau intel tidak akan mengintai. Oh iya. Ini kan masa 1 tahun, mau ulang tahun. Oh iya iya iya. Informasi ya. Iya. Ini tadi pada ngadul loh. Iya. The best. Mantap tenan, Mr. Gondrong. Tenan lho guys, resik tenan lho, ngepel orang sampe ngecek-ngecek lho, resik banget. Ini memang ewe murah banget ya. Ini enak gurih bayar saya ikat lho. Joko jeru menunggu. Oh, berarti ini serampung? Serampung guys. Ono ceritane dina iki gondrong luar biasa banget. Levelnya wis ora mencari material, wis mencari kebaikan. Do something good. Luar biasa. Iki sing mbok lumpuke. 1 2 3 4. Mantap, mantap. One more again. Ayo. One more again. One more again ah. Sip. Wes Jendrong. Dadah. Hati-hati. Hei, rokok iki. Nek gorenge pare sik mati kok lek kok. Nyotok bayi. Kowe njaluk pira? Rokoknya pira? Wah, gua aja. Satu untuk berjalan, satu untuk kok. Kurang ra? Udah. Kok meneh engko ketemu meneh? Parenya aja. Iya tak kae kok. Eh, go. Oh, makasih. Ya, pada-pada. Inilah bukti nyata. Tidak akan rugi bila kita berbuat so, baik. Hati-hati ya. Kenomila Jember.